nyinden di sini. Wah, gila keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React. Dan hari ini kita lanjutkan lagi lihat Big Stage 2022 guys. Kemarin tuh sudah ada perform minggu ke-6 atau suku akhir ya. Jadi tinggal 2 minggu lagi. Besok itu semifinal dan besoknya lagi final. Tinggal 2 minggu lagi ya guys ya. So, kemarin itu sudah ada 2 ternyata penyingkiran guys. Karena harusnya di semifinal itu harusnya ada 6 orang. Jadi kemarin itu disingkirkan jadi 2 orang ya, yaitu Megat Rahim dengan Syafiq Abdillah. Dan kemarin itu juga Elika Paujin masuk ke bottom 3. Tapi untung dia nggak tersingkir guys. Tapi aku yakin memang Elika Paujin sulit untuk tersingkir lah. Walaupun dia masuk ke bottom 3, nggak mungkin secepat itu kalau menurut aku ya dia tersingkir. Karena performnya keren guys. Performnya itu setiap minggu bagus terus. Cuma karena kurang support aja mungkin ya. Nah, kita akan lihat perform dari Aisyah Retno. Di minggu ini Aisyah Retno membawakan lagu keroncong lagi guys, Bengawan Solo. Ini lagu legend ya guys ya, di Indonesia ini terkenal banget. Dan dia dapat markah tinggi banget guys. Minggu ini hampir perfect markahnya, 90-an ke atas gitu. Kita akan lihat ya performnya seperti apa, yuk. Indo Riek Aisyah Retno. Nah, ini dia guys, Aisyah Retno Bengawan Solo. Ajar lah sih ya. Maknya kan penyanyi keroncong kayaknya ya. Maknya itu karena kemarin dia tuh, hari ini saya mau mengajak kamu dia semua bisa untuk nyinden, berpikir ya. Jadi teman-teman, jadi kalau berpikir lagu keroncong kayak kalau gini, kita pasti order keren, carrot susu, kita akan dapat carrot campur susu. Tetapi kalau kita order tembikai susu, kita akan dapat tembikai campur susu atau tembikai susu honeydew. Mari kita berpikir. Teman-teman, ada lagi. Korang suka makan roti john? Baginda-baginda di luar sana suka makan roti john? Kalau suka, siapakah yang membikinkan roti tersebut? Adakah John atau Alex atau Demi? Kenapa namanya roti john? Teman-teman, yang terakhir, kalau kita ori nasi lemak, ada ikan bilis, ada sambal, ada telur, rebus. Ya, tetapi apabila kita order nasi lemak telur mata, telur rebus itu hilang. Automatically. Di manakah telur rebus saya? Jadi, sudah kita bercerita ya teman-teman. Mari kita saksikan persembahan Aisyah Retno. Pengalaman solo. Versi siapa dia bawa ini? Berkurun gunung sering
Nyanyi lagu kayak gini tuh gak gampang ya, susah nyanyi lagu ini. Chordnya bahasa Jepang dia ya, ditambah dia pakai bahasa Jepang. Tapi karena memang lagu ini waktu zaman penjajahan dulu tuh terkenal guys, di Jepang terkenal, di Eropa ada juga versi Jepang, ada juga versi Eropa, versi Inggrisnya ada ini guys, banyak versinya lagu ini. Beda lagi nih. Kurung gunung seribu air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut. Dia nyinden di sini. Wah, gila, keren. Gila chordnya. Calon juara nih guys, calon juara deh nih. Ini dia. Standing applause, standing ovation 2 biji. Cuman Alif Aziz aja yang nggak berdiri. Aisyah nampak tak apa yang berlaku tadi? Standing ovation oleh juri kita semua. Wow, tambah saja dia hampir perfect guys. Oh, ini juga berdiri nih Dato'. Aisyah dah kunjukkan benda yang orang tak pernah tengok di pentas pertandingan mana-mana pun. Aisyah, well done. Aisyah Retno everyone. Wow. Okay. Wow, nampak tak? Kerana juri-juri kita terpesona, mereka lupa untuk letakkan markah kat situ. Sebab menghayati. Tapi kita tadi kan boleh juga dekat dalam sampai ni boleh pula dong jalan elok kat sungai ni kan. Nak jadi angel. Nak jadi angel, baru nak cakap bye-bye, ada naga. Aisyah, cuba buat sikit suara yang hujung-hujung tu kita nak dengar yang boleh tukar-tukar tu. Ha. Itu perahu nyindirnya riwayatnya dulu. Wah, kalau macam tu baca makah dulu. Tak cocok betul. Okay markah. Guys, get ready. Ajay bagi 93. Oh, gila, 96, 95, 93. Abang Ajay kata, nanti hilang dulu. Hampir perfect, guys. Sudah kayak tukar, mau kan, final aja ya. Tukar. Ha, tukar berapa tukar, bang? Kita nak tahu juga. Ya, kalau macam tu, kita tengok Tok T bagi 95. Oh, 97. Gila, jarang-jarang Ajay bagi 97 tuh guys. Itu tinggi banget itu, gila. Aisyah. Tiga markah lagi, gila. Hai. Siapa nak cakap ni? Siapa nak cakap? Hai. Siapa nak cakap? Okey, siapa nak? Abang Ajay nak komen dulu. Silakan abang. Okey, details, okey. Okey, ada detail. Takut. Memang kamu semua penonton di rumah ataupun siapa mungkin ada yang familiar dengan lagu ni ataupun ada yang tak familiar lagu ni. Tetapi if you go details yang apa dia nyanyi ni, transformasi dia memang, I mean obviously, it's not easy to sing. Yeah, betul. Starting we start with major, am I right? Yeah. And then towards the major end, you got the modulation, in the middle got modulation, and then you minor it, you minorkan tu, itu memang, I mean you got a good hearing, my girl. You got a very good hearing there. Because
Tak semua orang, tapi siapa yang tahu dia boleh rasa from major to minor, it's not easy. It's not easy untuk kamu tukarkan note tu, pergi ke minor, pergi ke major, pergi ke major. Kamu penyanyi sirkus lah. Wow. Bagi apa saja, okay. Sesiapa lagi? Tapi memang kalau keroncong tu biasanya kayak gitu. Dari major ke minor gitu guys. Major minor gitu kan. Dimain-mainin adanya, kromatik biasanya. Toti, silakan Toti. Betul-betul, Aisyah. Memang susah ni lagu keroncong. Tania, saya nak macam ni lah tengok generasi muda kita, yes, yang bijak, yang rajin, yang tahu apa yang dia nak. Dan arrangement ni saya betul-betul macam tabik gila lah. So idea daripada Aisyah, itulah kelebihan bila Aisyah pandai main muzik dan dibantu dengan Abang Caan. So ini adalah satu, saya rasa, arrangement yang mencantikkan dan memberi kita semua terpukau. Saya dengar yang last tu saya nak menangis. Terror. Beda banget. Di tengah-tengah tadi yang beda. Good lagu. Hebat. Speechless. Betul, speechless lah. Tapi tolong untuk minggu depan jangan salah pilih lagu. Ya, yeah, betul. Sebab dia punya material yang dia buat ni hari ni, kalau final, final tu, ya, yeah, betul. Ini sudah kayak final. Satulah. Ya, yeah, simpanlah senjata ni. Weapon tapi final. Ya, yeah, tapi saya percaya Aisyah boleh buat. Yalah, boleh. Lagi untuk minggu depan. Cantik lagi, konsisten dengan persembahan yang terbaik macam ni, ya. Alright. Alright. Wah, Aisyah boleh buat, itu dia komen daripada juri. Harusnya memang untuk disimpan dia untuk final ini guys, lagu guys. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Actually, as we go by from week to week, saya jadi risau kadang-kadang sebab every week you put on a class act yang macam benda tu lah untuk final lah. So kadang-kadang kita risau apa dia nak buat dengan lagu ni, apa dia nak buat dengan lagu ni. But tonight you prove to not just myself but everyone what a very very talented performer you are. Your creativity dia tidak nampak dinafikan, you know. And also macam tadi Abang Ajay kata, it's a very difficult feat to do that major to minor thing. And I'm just speechless. Congratulations. I'm very very happy. Speechless dia. Wow. Okay. Michael Ang. Ha, kita nak dengar ni dia punya pendapat ni. Pedas ke tidak? Dia terdiam. Dia terdiam membisu di situ. Saya bukan terdiam, saya takut saya kena bu. Eh, apa benda? Apa? Okay. One thing I notice about big stage for this year kan. Singers yang betul-betul boleh perform, when you perform we get it, we feel it, is only three people so far. That is Aisyah, Yasmin dengan Daniel Chua. Okay, enggak juga, ada yang lain. Tadi performance Aisyah, fantastic. From the expression, from the movement, you feel it even though it's very simple. Tapi, I tahu voice acrobatic yang dia buat tu sedap. Tapi tadi I sampai, but one thing I want to comment is that tadi I ingat dia nyanyi dalam Jawa. Sampai I tengok, lirik ni ada Jawa ke? Sebab I tak faham, I kan Jepang. Oh, dia nyanyi Jawa? Dia nyanyi Jawa. Oh, patutlah I tengok lirik dia bagi. Bahasa dia, dia ada darah Jawa. Jepang tadi, Jepang. Jepun. Wow. Lagi satu stereo. Sebab I ingat dia salah lirik. Tak. I tengok sini semua Melayu. Dia nyanyi Jepun. Jepun. Okay. Last Jawa ke? Then I will give you a standing ovation. Because just I thought lirik you sampai salah. I cannot hear what you sing. Aisyah, Dodi tanya. Aisyah. Jangan marah-marah. Dodi tanya. Oh, Jepun. Ada Jawa tak? Tak ada. Yang Hanawasaki, Hanawachire tu. Itu bahasa Jepun. Ya ke? Okay. So, Aisyah ada darah Jawa kan? Yeah. Darah Indonesia. Tapi dia punya lenggok tu macam Jawa. Yeah. So Jepun dijawakan ke apa? Jepun dikeroncongkan sebab lagu Bengawan Dapu. Solo ni Aisyah research banyak famous kat Jepun. Oh, so Aisyah ambil lirik sikit Eh, Michael Ang, yang awak dapat tu Google Translate lah kot. Production yang bagi aku Google. Semua dah dengan Ayu. Okey. Kenapa? Panjang betul komennya, gila. Ya tapi memang oke lah, itu tadi versi Jepangnya ya. Memang kayak aku bilang tadi, Bengawan Solo ini famous Jepang. Ada juga versi Eropanya gitu. Kalau kalian searching gitu, banyak itu versi-versinya ya. Tapi kalau versinya OSL Rono Malam ini
Keren guys, mantap. Harusnya sih lagu ini bukan untuk di malam ini, harusnya untuk malam final gitu atau di semi final gitu kan. Karena ini buat senjata dia nanti harusnya guys ya, disimpan dulu. Tapi it's okay lah, dia hampir perfect ini, gila luar biasa. Kita lihat performnya di minggu depan dia bawa lagu apa, apakah pilihan lagunya harus benar-benar hati-hati guys minggu depan itu ya. Kita lihat deh performnya di minggu depan seperti apa ya. Tungguin lagi video aku selanjutnya dan itu aja untuk video kalian, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao. Rasa bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan hianati berjanji padaku. Percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati berjanji padaku.